Shalom, berjumpa kembali bersama JKK. Dan video pembahasan kali ini adalah video dari Andre Tunggal yang membahas Ari Untung dan Suma. Banyak hujatan, tafsiran ngaco di dalam video konten mereka. Fitnah dan penodaan lainnya. Salah satu penghinaan yang viral perkataan Suma adalah Haleluya, plesetan dari Haleluya orang Kristen. Bagaimana menurut kamu mengenai diskusi mereka ini? Dan ini yang akan kita bahas. Dan mereka juga membahas kitab suci orang Kristen. Sungguh ironi, bukannya membahas kitab mereka sendiri, tapi membahas kitab orang lain. Dan bagaimana jika hal ini kita balik atau mirroring? Apakah yang akan terjadi? Wow, dapat dibayangkan. Jejak digital ini akan sulit dihapus dan membuktikan bahwa di negara Konoha ketidakadilan terjadi. Berikut cuplikannya. Ini dia orang paling berbahaya di TikTok. Yang pertama membuat saya tertarik itu ya Al-Quran sendiri. Ternyata di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi, dan adalah orang-orang kafir itu tidak akan pernah berhenti menyesatkan manusia, dan mereka adalah saudara-saudara setan. Pembisik-pembisik untuk masuk ke dalam neraka itu dari dua golongan, jin dan manusia. Jadi kita cari manusianya ini yang mana. Sebagai apologet ternyata manusianya ini, kita kurung pergerakan mereka kemudian. Musuh terberat Kristen itu Bible. Pendeta harus jujur itu mengakui, karena yang mereka lakukan bertentangan dengan isi Bible. Hampir seluruhnya kontradiksi. Silakan Anda bertanya 1000 pertanyaan tentang Islam. Ya. Saya siap. Saya cukup satu pertanyaan aja. Puasin aja dulu Anda bertanya. Satu pertanyaan terakhir, kabur. Ya. Pertanyaannya, tolong sebutkan data dari kitab, dalam kitabmu. Adanya benang merah antara Kristen dengan Yesus. Wus, keren banget ya. Orang kalau menonton Zuma, dan banyak sekali warga 62 ini suka sekali menonton Zuma, dan kayaknya Zuma itu keren banget, teman-teman. Dan ini merupakan jawaban dari kami. Kekristenan akan menjawab, meluruskan semua diskusi Ari Untung dan Suma supaya informasinya berimbang dan tidak menyesatkan banyak orang. Silakan dibagikan agar makin banyak yang mengetahuinya dan sampai ke Suma dan di Ari Untung sehingga mereka dapat mengetahuinya juga. Jadi saya harus disclaimer terlebih dahulu sebelum nanti saya menyapa teman-teman semua. Dan kenapa saya memulai dengan sebuah disclaimer? Karena saya ingin memberikan sebuah garis batas kepada Anda semua yang menonton. Artinya, adalah sangat beralasan bagi kami orang Kristen untuk memberikan jawaban terhadap apa yang Zuma katakan di dalam bagian ini. Sangat beralasan, sekali lagi saya bilang, orang Kristen memberikan jawaban terhadap apa yang Zuma katakan, meluruskan segala fitnah dan keanehan yang dia munculkan koar-koar di channel Ari Untung, yang ditonton saya kira sudah lebih dari mungkin sekitar 100 ribu orang lebih. Kok bisa mempelajari kitab agama lain itu? Apa karena tertarik untuk? Yang pertama membuat saya tertarik itu ya Al-Quran sendiri, di mana Al-Quran itu membeberkan isi hati orang-orang kufar, orang-orang kafir. Ternyata di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi, iblis menyesatkan sampai turunan Adam itu bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih iblis daripada iblis. Yang membuatnya kuat itu adalah saudara-saudaranya. Nah itulah kaum kufar. Pembisik-pembisik untuk masuk ke dalam neraka itu dari dua golongan, jin dan manusia. Jadi kita cari manusianya ini yang mana. Sebagai apologet ternyata manusianya ini, kita kurung pergerakan mereka kemudian. Dari aspek pembahasan Quran, dan adalah orang-orang kafir itu tidak akan pernah berhenti menyesatkan manusia, dan mereka adalah saudara-saudara setan. Untuk membantu setan agar manusia itu durhaka kepada Allah. Anda baru simak apa yang jadi perkataan Zuma, dan Anda, agama apapun Anda, saya mengajak Anda menilai dengan akal sehat. Anda jangan lari, Anda jangan kabur, apalagi fanboynya Zuma. Jawab saya dengan jujur. Ketika Zuma berkata barusan seperti yang Anda dengarkan, Zuma bilang, sekali lagi saya bilang, Zuma bilang bahwa Quran menurut Zuma mengatakan bahwa kafir atau orang kafir itu saudaranya setan. Anda dengarkan tadi, saya tidak mengarang-arang. Zuma berkata bahwa Quran bilang kalau orang kafir menyesatkan orang Islam. Zuma bilang orang kafir
kata Quran tadi, kata Zuma, tidak akan berhenti menyesatkan karena mereka adalah saudara setan. Jadi, menurut Zuma, Quran menyebut kafir sebagai saudara setan. Kami sebagai orang non-Islam atau non-Muslim, kami jadi bertanya-tanya Bang Zuma dan juga terhadap para fanboynya Zuma. Kok ayat Quran yang katanya kitab suci Anda, mengapa menurut Bang Zuma terkesan membenci sekali orang non-Islam? Membenci sekali ya kayaknya ya. Dan apa betul begitu? Itu pertanyaan saya dan pertanyaan para teman-teman yang ada di dalam live streaming ini. Quran kok bilang menurut kata Zuma ya bahwa orang kafir itu saudara setan. Betul begitu Bang Zuma? Dan kami jadi bertanya, siapakah orang kafir saudara setan itu yang dimaksud oleh Bang Zuma? Menurut teman-teman, siapakah orang kafir itu yang disebut saudara setan atau yang adalah melakukan pekerjaan setan? Mari kita sama-sama dengarkan. Dari sejak saya berdiskusi dengan mereka dari strata pendidikan apapun, saya katakan mereka hanya terlanjur beragama Kristen aja sih. Tapi ya, sebenarnya mereka tahu Islam itu hak, Islam itu benar. Karena musuh terberat Kristen itu Bible. Pendeta harus jujur itu mengakui. Karena yang mereka lakukan bertentangan dengan isi Bible. Anda sendiri menyaksikan apa yang jadi konteks pembicaraan kata mereka oleh Zuma. Dan orang kafir yang disebut oleh Zuma adalah orang, silakan Anda sebut masing-masing di kolom live chat teman-teman. Saya tidak mau mengambil opini sendiri, Anda yang menilai. Karena saya sajikan apa adanya data itu kepada Anda. Jadi menurut Zuma yang disebut orang kafir saudara setan itu adalah, nah sudah ada yang jawab ya, Kristen ya. Ya. Anda bisa melihat bahwa Zuma menukil, menurut klaim Zuma, menukil dari Quran dan itu disaksikan oleh Ari Untung. Yang bikin saya bingung, Ari Untung ho-ho-ho aja ketika menyaksikan bahwa Qurannya itu diklaim oleh Zuma mengatakan atau menyebut orang kafir itu sebagai saudara setan. Dan berarti kami jadi bertanya, ya kan? Kami jadi bertanya bahwa apakah inikah agama rahmatan lil alamin? Inikah agama rahmat untuk semesta yang mengatakan bahwa orang kafir itu saudara setan? Dan itu menurut klaim Zuma, saya tidak bikin-bikin. Jadi, kalau Anda masih kurang percaya dan Anda adalah Zuma fanboy, dan Anda mengatakan, oh enggak begitu. Ya, saya dengarkan lagi kepada Anda perkataan dari Bang Zuma ini. Mari kita saksikan sama-sama. Di dalam Matius 3 nomor 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai pertanda pertobatan. Tetapi dia, Yesus, yang datang kemudian, dia berkuasa daripadaku. Aku tidak layak melepaskan kasutnya. Yesus akan membaptis kepas dengan api. Bulu pantatmu habis, bulu alismu, bulu hidungmu, semua habis. Kamu akan menjadi seperti telur, manusia tanpa bulu. Semuanya gundul, alis tak ada, kumis tak ada, jenggot tak ada, rambut tak ada, bulu mata tak ada, bulu ketek gak ada, jambut pun tak ada. Kau akan hidup seperti telur, menggelinding kemana-mana. Dimana-mana sekte Kristen ketika membaptis dengan air, orang itu dicebur, atau dicelup, atau dipercik, atau ditenggelamkan. Banyak itu terjadi. Bahkan gereja membuat kolam untuk baptisan. Dicelup, begitu habis nafasnya, diangkat lagi. Haluluda. Diturunkan lagi. Angkat lagi. Haluluda. Itu kalau dia dibaptis dengan air. Besok hari Yesus datang kepas dibaptis dengan api. Gimana dong? Video berikut Andre Tunggal menyampaikan kritikan keberatan kepada Ari Untung yang telah memberikan panggung kepada Zuma untuk mengata-ngatain orang Kristen dan memplesetkan haleluya menjadi haleluda, sebuah penghinaan, dan ini sudah masuk dalam kategori penistaan agama. Seharusnya ini tidak terjadi. Kita simak penyampaian Andre Tunggal berikut ini. Anda baru saja menyaksikan apa yang jadi salah satu cuplikan debat Zuma di TikTok. Dan itu dipuji-puji oleh Ari Untung. Ari Untung dan timnya, kalau Anda menonton video ini, syukur-syukur Anda menonton. Di mana hati nurani Anda? Yang katanya Anda itu punya agama rahmatan lil alamin, Anda memberikan panggung kepada orang yang selalu ngata-ngatain orang Kristen. Bahkan di depan mata Anda sendiri, dia ngatain orang Kristen sebagai saudara setan.
Apakah ini rahmatan lil alamin? Ya. Di dalam. Jadi kami jadi bertanya, agama yang dikatakan agama rahmatan lil alamin dan diwakili oleh pendebat seperti Zuma, debater ini yang katanya ditakuti orang Kristen ini, mengatakan dengan leluasa haluludah. Saya mau tanya nih, haluludah ini apa? Boleh dong tolong fanboynya Zuma, Anda komentar dong haluludah ini apa? Saya mau tahu, haluludah. Jangan lupa konteksnya, Zuma mengatakan setelah dibaptis ngomong haluludah. Kami sebagai orang Kristen sangat wajar untuk curiga bahwa Anda menghina kata haleluya yang biasa dipakai oleh orang Kristen. Itu adalah satu kata yang biasanya orang Kristen pakai dalam ibadahnya, dan kata haleluya itu Anda plesetkan menjadi haluludah. Zuma, pertanggungjawabkan kata-kata Anda itu. Ya. Saya bentar lagi ini pasti tunggu fanboy pada komentar di kolom komentar di bawah. Ah, Andre beraninya monolog, takut debat. Kita, Anda jangan mengalihkan isu. Isunya adalah Anda sebagai debater Islam, Anda itu mengatakan kata-kata yang tidak pantas itu. Apa jadinya kalau kami sebagai orang non-Islam, ada orang non-Islam, non-Muslim, mengatakan, memplesetkan kata-kata Anda dengan unsur hinaan ini? Waduh, menurut teman-teman bagaimana nih di streaming? Kalau misalnya ada orang non-Islam memplesetkan kata-kata yang identik dengan agama Islam, bagaimana jadinya? Waduh ya. Jadi kami itu cuma berpikir dan geleng-geleng kepala sambil kami merasa ini Anda ini mengada-ngada semua ini orang-orang ini ya. Anda ngomong agama rahmatan lil alamin, tapi itulah citra yang Anda tunjukkan. Maka pertanyaan kami adalah, orang-orang seperti Zuma ini, apakah justru membela Islam atau justru mempermalukan Islam? Silakan Anda tanya, Anda jawab dengan akal sehat. Ya, silakan Anda jawab dengan akal sehat. Yang seperti ini bikin malu atau membela agama Islam? Jadi pikir baik-baik, pakai pikiran Anda yang sehat, dan silakan Anda jawab. Oleh karena itu teman-teman, kita akan jawab apa yang menjadi poin-poin dari video Zuma dan Ari Untung ini. Kita akan jawab dengan slow dan santai saja. Jadi Anda fanboy Zuma, gak usah juga terlalu baper, dan nikmatilah apa yang jadi jawaban orang Kristen. Cari kesalahan saya kalau bisa. Dan silakan kita jawabin dengan slow saja. Kami mau respect, kami mau hormat, kami menjawab dengan hormat, dan kami tidak mau menghina. Tapi kami akan jawab hinaan kalian dengan cara yang elegan. Oke, teman-teman, anyway, saya pastikan dalam video kali ini pasti banyak yang lucu, pasti seru ya. Jadi jangan miss atau jangan lewatin ya. Bagaimana menurut Anda tentang penghinaan dan penistaan ini? Apakah pihak berwajib bisa proaktif dalam melakukan tugasnya? Tulis komentar kamu di kolom komentar ya. Ini merupakan salah satu alasan kenapa para apologet Kristen bermunculan, karena orang seperti ini yang terlebih dahulu menghina kekristenan jika tidak diluruskan, jika tidak dibenarkan, dan terus-menerus disampaikan tanpa ada yang membantahnya, maka akan menjadi sebuah pembenaran dan akan mempengaruhi pola pikir anak-anak Tuhan yang baru sehingga tergoyahkan. Jangan lupa subscribe dan klik notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan bagian kedua dalam video ini, di mana Andre Tunggal akan menjawab satu persatu penghinaan mereka dengan kasih Yesus Kristus. Pasti akan semakin seru dan membuat Anda menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Bagikan video ini agar sampai ke Ari Untung dan Suma supaya mereka menyadari kekeliruan mereka. Dan sampai jumpa pada pembahasan part 2 sesi 2 dari video ini. Tuhan Yesus memberkati.